Dalam memperingati HUT RI yang ke-73, Panitia PHBN Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran mengadakan kegiatan pengajian umum dan hiburan malam resepsi. Diisi dengan ceramah dari Ustadz Haji Asep Samsudin dan penampilan kreasi seni masing-masing RW, pemberian piagam dan door prize dari panitia, ditutup dengan hiburan calung, grup Wangun Sari yang menampilkan bintang tamu Asep Darso. Menurut keterangan panitia, Cepi, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menampilkan kreasi masyarakat serta memberikan ilmu keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ilal akhir. Kegiatan diawali tadi pagi dengan lomba makanan tata boga. Terus sekarang pengajian umum dilanjut besok pagi ada gerak jalan yang insya Allah akan dihadiri sama Bapak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Dilanjut malamnya penutupan pembagian hadiah sama pentas kreasi seni calung yang dibintang tamu sama Bapak Asep Darso. Mudah-mudahan dalam rangka kegiatan ini bisa mempererat tali silaturahmi antar desa warga sama pemerintahannya dan antar RW juga. Masih di tempat yang sama, Kepala Desa dan BPD serta Sekretaris Camat Banjaran mengungkapkan dengan terlaksananya kegiatan puncak malam resepsi, ia sangat mengapresiasi kepada jajaran panitia PHBN Desa Pasir Mulia dengan harapan kedepannya lebih meriah dan lebih meningkat lagi. Alhamdulillah, saya sebagai Bupati Mulia terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara HUT RI yang ke-73 tingkat Desa Pasir Mulia yang telah bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Semoga kedepannya ini persaudaraan atau mempererat silaturahmi tingkat RW itu lomba lebih maju ke depannya. Mengimbau kepada masyarakat Pasir Mulia supaya masyarakat Pasir Mulia lebih mempererat silaturahmi gitu, Pak. Alhamdulillah, ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia lebih baik dan lebih meningkat. Juga kami mengharapkan partisipasi yang lebih, presentasi yang lebih baik, sangat kami harapkan, sehingga pelaksanaan ini bisa lebih meriah lagi. Begitulah. Ini sebuah momentum yang luar biasa dan patut dibanggakan khusus untuk Desa Pasir Mulia. Kami dari kecamatan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Himbauan saya untuk warga Desa Pasir Mulia tentu saja mengajak dan mengimbau bahwa kegiatan seperti ini bukan sekedar kegiatan olahraga, kesenian, tapi program pemerintah yang lain yang sudah cukup baik dan dikatakan baiklah untuk Kecamatan Banjaran untuk bisa didukung bersama-sama, untuk bisa disukseskan demi kemajuan masyarakat Desa Pasir Mulia. Sangat terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Desa sama jajaranannya. Lebih pengen lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, lebih masyarakat semuanya pada aktif membantu. Dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus Bayar melaporkan. Mari pulang, mari pulang, baru dapuran, mari pulang, baru dapuran.